Halo, pengen buat cemilan dari telur puyuh. Kebetulan banget di kulkas ada stok telur puyuh rebus. Anak-anak sudah bosen sih makan telur puyuh rebus aja. Jadi pengen dikreasikan sehingga menjadi bentuk yang unik dan pastinya menarik untuk anak-anak. Oke, kali ini saya buat telur puyuh crispy karena sangat mudah banget dan dibuat hanya dari dua bahan saja. Ini ada telur ya, dan ini tepung bumbu instan ya, boleh merek apa aja. Nanti kita akan tusuk menggunakan sujen ya. Oke, langkah pertama kita ambil 2 sendok tepung, kemudian kita tambahkan ini air es ya. Seperti ini dilarutkan, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Aduk-aduk seperti ini ya. Oke, ini sudah siap dan satunya tepung kering kita masukkan dalam wadah ya. Oke, langkah pertama, telur kita masukkan dalam tepung basah atau adonan basah. Kemudian kita gulingkan dalam tepung kering. Kita tutup, lalu kita shake ya. Ini masih belum nempel ya, karena pertama memang belum nempel. Kemudian kita taruh dalam adonan basah lagi. Jadi kita ulangi langkah pertama ya. Ini tujuannya biar adonannya semakin tebal dan keriting pastinya. Oke, kita kembali gulingkan lagi dalam tepung kering dan kita shake untuk kedua kalinya ya. Kita akan lihat hasilnya, dia akan keriting-keriting dan cantik. Tepungnya akan melapisi sempurna dalam telur puyuh. Jadi ini sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak lalu goreng telur puyuh yang sudah terbalur merata dengan tepungnya ya. Oke, kita goreng hingga kering kecoklatan. Untuk berikutnya kita boleh lakukan seperti yang tadi ya. Ini telur puyuh dibalik-balik tapi pelan-pelan biar keritingnya tidak hancur. Setelah digoreng hingga kering dan matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Ini dia, bisa dilihat telur puyuh crispy-nya sangat kremes. Oke, penyajiannya dengan saus dan mayones ya, jadi akan terlihat cantik dan menarik. Untuk rasanya bisa dibayangkan sendiri kan gimana gurihnya telur puyuh berpadu dengan gurihnya tepung bumbu. Oke, ini dia hasilnya, telur puyuh kremes ala Mau Punya Cerita yang enak banget, pas untuk cemilan anak atau bisa juga untuk lauk makan nasi. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.